va estar molt cansada, eh? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Greener Indonesia, kali ini kita mau bikin taman, ya. Ini sedang berlangsung, ini contoh taman minimalis sederhana yang kita bikin di perumahan apa, Pak? Grand Kartika Permai, ya. Ini contoh taman yang luas sekitar 10 meter persegi, ya, dengan memakai tanaman sikas dan anting putri saja. Terus di untuk menambah kesan alamnya, kita kasih batu. Kita lihat ini, ya. Jangan dirokan kali teman-teman kita ini, ya. Ya, lihat udah itu. Abang. Dan kita kasih sedikit bromelia untuk menambah warna, dan ya seperti biasa kita memakai rumput gajah mini aja, ya. Untuk background dari taman mini ini kita kasih ini Sansevieria trifasciculata, kalau nggak salah namanya ini, atau lidah mertua atau snake plant. Dengan tujuan tentunya ini adalah tanaman yang paling anti polusi. Dan ini adalah dengan anting putri pewarna kuning untuk latar belakangnya. Dan kita kasih garis dengan melati golden. Jadi alhamdulillah ini hujan, ya, berkat selamat juga. Ini cepet jadi orang doan. Segan wa. Iya. Iya. Agak grogi lu suka mar, ya, Wan. Jadi kayak lah kemarin kasih ketel lo. Iya. Oke, sahabat Greener. Dan ini bisa jadi recommended taman mini, ya. Bikin bersama kita di Greenesia dengan harga dengan tawaran sesuai dengan keinginan Anda. Nomor dan kontaknya ada di deskripsi dan nomor di bawah video ini tertulis. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sip. Itu orang suka, Bang. Ih, gua batawai, guys.